Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Taplani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Honda Prospect Motor adalah agen tunggal pemegang merek mobil Honda di Indonesia. Sebagai agen tunggal, PT Honda Prospect Motor merupakan salah satunya perusahaan yang berhak mengimpor, merakit, dan membuat kendaraan bermerek Honda di Indonesia. Pada tahun 1999, PT Honda Prospect Motor didirikan sebagai kerjasama antara Honda Motor Co. Ltd. dan PT Prospect Honda. PT Prospect Honda Motor mulai memproduksi mobil pertamanya pada tahun 2003 setelah mendirikan pabrik di Karawang. Dikutip dari laman website hmp.co.id/karir, diinformasikan saat ini PT Honda Motor Prospect membuka lowongan kerja untuk level staff. Adapun posisi yang dibuka antara lain export-import staff, purchasing strategy staff, dan quality control staff. Untuk staff ekspor-impor, melakukan pemeriksaan dan pengendalian besaran bea masuk terkait import barang atau suku cadang dengan menggunakan fasilitas KITE, kemudahan impor tujuan ekspor, dan proses administrasi sesuai ketentuan serta penyiapan dokumen untuk mendukung kegiatan audit. Lulusan diplomat dan sarjana manajemen logistik, teknik logistik, manajemen rantai pasokan, dan teknik industri. Untuk penempatannya yaitu di Sunter, Jakarta Utara. Kemudian untuk staff control quality, memastikan kualitas produk secara keseluruhan di lini produksi dan melakukan analisis produk terhadap masalah yang terjadi di pasar untuk tindakan korektif lebih lanjut untuk memenuhi standar kualitas. Kualifikasinya sarjana teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik otomotif, teknik metalurgi, teknik kimia, bekerja di bawah jam shift. Untuk penempatannya itu di Karawang, Jawa Barat. Untuk staf strategi pembelian, mengkoordinasikan departemen terkait dan pemasokan lokal untuk pengembangan model baru, memeriksa, menganalisis, dan melakukan perbaikan terkait masalah kualitas. Memastikan konsistensi kualitas pemasok lokal selama produksi massal sesuai standar hingga acara model baru berjalan sesuai jadwal. Kualifikasinya sarjana teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik otomotif. Penempatannya itu di Karawang, Jawa Barat. Sebagai staf, peran teman-teman adalah menjadi analisis sistem untuk meningkatkan proses kerja, mengelola waktu dan sumber daya kerja secara efektif, mengidentifikasi potensi masalah, dan menemukan solusi, serta meningkatkan kompetensi diri. Untuk kualifikasinya, IPK minimal 3,00 dengan skala 4,0, mampu bekerja di bawah tekanan dan berorientasi pada target, keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik, pemikiran analisis yang kuat, memiliki minat di bidang otomotif, mobil, disiplin, tegas, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mahir berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, mahir dan siap bekerja di industri manufaktur, harus memiliki sertifikat TOEFL yang valid dengan skor minimal 400, menguasai Microsoft Office, sertifikat vaksin COVID-19 dosis ke-1 sampai ke-3, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan SKCK. Setiap kandidat hanya melamar satu kali. Perusahaan akan memproses aplikasi teman-teman berdasarkan kesesuaian teman-teman dengan kualifikasi perusahaan. Selanjutnya teman-teman bisa klik sign up. Selanjutnya teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi nama depan dan nama belakang, alamat email yang aktif, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Setelah itu teman-teman bisa klik create account. Selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi Gmail, kemudian cari notifikasi dari PT Honda Prospect Motor, kemudian teman-teman bisa klik aktivasi ini.
Setelah teman-teman mengaktifasi akun, teman-teman bisa isi alamat email dan passwordnya, kemudian checklist yang ini, lalu klik login. Selanjutnya, teman-teman harus melengkapi biodata terlebih dahulu dengan isi nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat domisili dan alamat KTP, lalu provinsi, kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RT, RW, kode pos. Kemudian teman-teman bisa pilih jenis kelamin, status pernikahan, agama, nomor KTP, negara, dan lokasi teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa isi juga alamat email, nomor handphone, kemudian media sosial teman-teman seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Lalu teman-teman isi juga kontak emergensi, isi juga namanya, alamatnya, dan nomor handphonenya. Selanjutnya teman-teman bisa isi tambahan informasi teman-teman seperti berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu, lalu golongan darah, kemudian ukuran baju, kemudian teman-teman bisa pilih motor atau mobil, lalu karakter teman-teman bisa isi, kemudian hobinya, lalu skill komputer teman-teman bisa isi juga, lalu skill yang lainnya seperti public speaking dan lainnya teman-teman bisa isi, kemudian ekspektasi gajinya teman-teman bisa isi juga, lalu working ini teman-teman bisa isi atau pilih. Selanjutnya teman-teman, apakah teman-teman pernah melamar di perusahaan PT Honda Prospect Motor? Jika pernah, teman-teman bisa isi tanggal berapa dan bulan berapa. Kemudian, apakah harapan teman-teman di perusahaan PT Honda Prospect Motor? Teman-teman bisa jelaskan. Lalu, setelah itu teman-teman bisa klik save. Selanjutnya, teman-teman bisa isi pendidikan formal teman-teman. Kemudian, klik add. Di sini, teman-teman bisa isi levelnya, nama sekolah, jurusannya, periodenya, sampai tanggal berapa, lalu IPK-nya. Kemudian klik insert. Selanjutnya teman-teman bisa isi pendidikan non formal, klik add, isi juga training name-nya atau pelatihannya, kemudian lokasinya, tahunnya dan informasinya teman-teman bisa jelaskan, lalu klik insert. Selanjutnya teman-teman bisa isi informasi berbahasa teman-teman dengan klik add, kemudian pilih bahasa yang teman-teman kuasai, lalu level speaking-nya, listening-nya, dan writing-nya teman-teman bisa isi, kemudian klik insert. Selanjutnya, jika teman-teman mempunyai sertifikat, teman-teman bisa klik add, lalu isikan nama sertifikatnya, kemudian institusinya, lalu tahunnya, kemudian skornya teman-teman bisa isi, lalu klik insert. Selanjutnya, teman-teman bisa ke halaman job experience dengan klik add. Di sini teman-teman bisa isi nama perusahaannya, bisnis tipenya, kemudian tipe company-nya, lalu alamatnya, kemudian lokasinya. Lalu teman-teman bisa pilih statusnya, kemudian benefit-nya, kemudian gajinya teman-teman bisa isi, lalu periodenya teman-teman bisa isi juga. Lalu job description-nya teman-teman bisa isi di sini. Kemudian klik insert. Kemudian teman-teman wajib upload foto CV, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, dan yang lainnya. Untuk rekomendasi upload file foto, ukuran maksimal 2 MB, hanya mendukung JPEG, PNG, JPG, dan PDF. Foto harus formal, tanpa foto diri, foto grup, dan warna-warni, dengan latar belakang polos. Wajah harus bersih dan tertutup sepenuhnya, tidak ada potongan kepala, ornamen, atau gambar buram. Selanjutnya teman-teman bisa upload di sini. Selanjutnya teman-teman jika mempunyai sertifikat, teman-teman bisa isi di sini nama dokumennya, kemudian upload filenya di sini. Selanjutnya teman-teman bisa isi nama ayah, nama ibu, umur, kemudian pendidikannya, lalu pekerjaannya teman-teman bisa isi. Setelah teman-teman mengupdate data pribadi dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan, teman-teman bisa ke halaman job vacancy. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa klik apply. Semoga teman-teman yang melamar di PT Honda Prospect Motor dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.